Oke, ini dia si Blue Face Angel Face, ya, sub-adult. Cantik banget ya. Tinggal wajahnya aja nih yang warnanya biru, yang lain badannya tuh sudah mulai menguning ya. Oke, kita langsung packing dan bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video saya. Di vlog aquarium laut kali ini ya, saya mau menampilkan update ya dari salah satu nano tank saya. Ya, nano tank no skimmer ya, no sump, no regular water change ya. Jadi ini sudah lebih dari 2 tahun usianya ya, dan ini diisi oleh biota-biota yang berganti-ganti ya, karena saya juga fokus ke penjualan biota ya. Jadi untuk kali ini yang mengisi itu adalah ikan-ikan ini, ikan jenis tanks ya, seperti ikan keranjang padang ya, kemudian burung laut botana biru, dan ikan angel Napoleon ya, angel Napoleon separuh ataupun juga blue face angel fish sub adult ya. Ini adalah blue face angel fish ataupun juga ikan angel Napoleon yang hampir selesai ya transformasinya menjadi seekor Napoleon utuh gitu, ataupun juga adult blue face angel fish ya. Jadi kita bisa melihat ya, jadi warna bluestone-nya itu sudah hilang, sudah mulai pudar, hanya tinggal di bagian perutnya saja ya, sudah mulai menguning. Kemudian yang tinggal nanti akan bagian matanya, kemudian bagian mulutnya ya. Jadi makanya namanya blue face angel fish ataupun juga angel muka biru ya. Jadi kalau ini size nya S plus ya, panjangnya kurang lebih 7 cm ya. Warnanya sangat kontras sekali, sangat cantik sekali. Ini salah satu ikan laut yang sangat cantik dan juga sangat bisa dibilang ya, ini apa ya, lumayan eksklusif ya, bisa dibilang termasuk ikan yang eksklusif dan ikan kebanggaan juga nih dari endemik Sumatera ya. Jadi kalau misalnya ikan-ikan endemik Sumatera ini termasuk ikan angel Napoleon yang sangat cantik ini. Oke, ini coba kita beri makan ya. Tapi memang udah kenyang, tadi saya sudah kasih makan sih. Ini yang makan malah jenis-jenis ini, jenis-jenis keranjang padang ini. Jadi kalau keranjang padang ini sih saya harus push ya makannya ya, karena kalau dia nggak makan dia tuh nanti bakal ini, bakal kurus dan akhirnya mati ya. Jadi pakan alaminya pasti nanti ya seperti lumut-lumut gitu di dalam akuarium ini, dia akan makan, tapi dia juga sudah makan pelet yang pasti ya. Jadi sama seperti itu, ada botana kacamata, kemudian ada botana biru ya. Ini sudah yang kedua kalinya saya kasih makan ya, kayaknya udah males dia makan ya. Tapi yang pasti ini harus terus dipush makannya ya, karena saya harus memastikan biota-biota yang saya pelihara, yang saya rawat, dan kemudian nanti saya akan jual ya, itu harus dalam kondisi yang prima ya, yang selera makannya tinggi ya, kemudian yang badannya tebal, yang gemuk, yang sehat ya. Oke, itu yang baru nanti akan saya jual. Ya, oke, memang salah satu challenge ya untuk memelihara ikan jenis-jenis angel fish ini adalah
banyak faktor ya menurut saya ya. Satu ada faktor diet ya, kadang dia nggak mau diadaptasi untuk makan pelet. Kemudian faktor penangkapan juga ya, kadang-kadang kita juga harus berspekulasi karena ikan ini ditangkap dengan cara yang tidak sehat gitu. Jadi kalau misalnya yang sudah terpapar begitu banyak, nanti ada kemungkinan dia akan mati ya. Dan yang paling ditakutkan itu adalah penyakit ya. Jadi memang jenis-jenis angel ini harus ditreatment ya sebelum dia masuk ke akuarium. Itu lebih aman dia memang masuk tank karantina. Kalau tank karantina ada, kita bisa pastikan tuh, kita observasi kalau dia membawa bibit penyakit seperti flux ya, cacing pipih ataupun juga velvet. Nah, jadi kita nggak usah masukkan ke dalam main tank kita, kita bisa langsung, kita bisa treatment ya. Oke, tapi kalau misalnya langsung cemplung, waduh, sangat-sangat berbahaya sekali ya. Jadi saya pernah merasakan dan saya juga sering melihat marine aquarist yang akuariumnya itu crash karena sembarangan ya memasukkan biota-biota yang baru didapat dari laut ya, tanpa ada karantina, tanpa ada proses treatment ya. Jadi kalau tidak mau repot-repot ya, tidak punya tank karantina, itu langsung saja ya. Tidak punya tank karantina, Anda bisa dapatkan ikan-ikan hias laut yang sudah adaptif ya, sudah makan pelet dan bebas parasit. Saya menjamin ikan saya bebas parasit ya. Oke, jadi bisa langsung dimasukkan ke dalam main tank para marine aquarist kalian. Oke, ini saya akan tangkap nih si sub adult blueface angelfish karena memang ada yang ingin membeli ikan ini ya. Jadi saya mau tangkap dan kemudian saya akan kirim. Oke, sekarang kita langsung tangkap saja nih si blueface angelfish ataupun juga si angel Napoleon sub adult ini ya. Dia akan masuk ke akuarium yang lain. Oke, ini dia si blueface angelfish ya, sub adult. Cantik banget ya. Tinggal wajahnya aja nih yang warnanya biru, yang lain badannya tuh sudah mulai menguning ya. Oke, kita langsung packing dan bungkus. Oke, kok ini sudah kita packing ya. Ini dia blueface angelfish sub adult ya, ataupun juga Napoleon Sparrow. Ini ada rose bubble tip anemones ya, 2. Oke, dan ini ada jaye-jaye 5 ekor ya, badannya udah tebel-tebel semuanya. Dan sini semuanya full oksigen. Oke, kita langsung kirim ke rumah koko. Iya. Abang terus nih kayaknya, Gojeknya. Iya. Nah. Oke, kok ini dia udah diantar Gojeknya, langsung saya bayar di sini ya, kok. Oke, kok ini berangkat langsung diantar ke rumah koko.너와 나 이렇게 잊혀진다.
잃었겠지 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라섞게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 마음 변하지 않았다고 모든 게 오해야 내 얘길 들어주길 바래 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 시간이 지날수록 네가 보고 싶어 어쩌다 너